Okay. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak RW kita. Kepada Dewan Juri yang ada di depan kita ini, terima kasih atas rawuhnya. Mohon maaf kalau nanti ada kurangnya dari pihak panitia ya sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 002 khususnya dan warga RW 003 pada umumnya, terima kasih pada malam hari ini terselenggara acara puncak acara dari rangkaian kegiatan Agustusan di RT 002. Kami sampaikan, kami juga selaku RT menyampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama dari semua pihak khususnya di RT 002 yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tepuk tangan dong untuk warga RT 2. Baik sumbangan moral maupun materialnya yang sangat mensupport sehingga bisa terselenggara acara pada Agustusan tahun ini. Kemudian perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ini bahwa kepanitiaan sekarang tahun ini itu dikendalikan oleh anak-anak muda kita, putra-putri kita. Generasi milenial. Betul. Tepuk tangan untuk anak-anak kita juga ya yang sudah mendukung kepanitiaan tenaganya. Betul. Untuk acara hari ini. Betul. Dan ternyata anak-anak kita yang masih muda, masih belia itu ternyata melebihi dari ekspektasi kita. Kita menyampaikan seperti ini, dia nangkap langsung bisa mengembangkan sendiri. Bisa lebih dari apa yang kita perkirakan. Ya, karena salut untuk anak muda itu kan geraknya lebih cepat daripada yang kita yang sudah senior. Betul. Jangan bilang tua. Oke. Gitu ya. Bersama-sama. Menginjak ke acara berikutnya, pembukaan sudah perlu kami sampaikan. Rangkaian acaranya adalah pembukaan, yang kedua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kami mohon Mbak Dri untuk memandu sebagai dirijen di depan. Kemudian berikutnya yang ketiga, sambutan betul dari ketua panitia. Ya, saya sudah terlewati. Dilanjut sama dari ketua RW RW ya. Betul. Dari ketua RW 3. Ya. Nanti di rangkaian berikutnya lomba paduan suara. Langsung ke acara intinya, lomba paduan suara. Yang pertama nanti kami mengenalkan tim jurinya, termasuk ketentuan ketentuannya. Kemudian pengenalan dan pengambilan nomor peserta. Betul. Kemudian penampilan peserta dari dama-dama. Betul. Selanjutnya acaranya pembagian hadiah tentunya. Iya. Kayaknya banyak ada yang sudah nanti-nanti nih anak-anak. Betul, betul. Terus yang terakhir acara puncak dari tujuan kita yaitu karena kita menggeser waktu tempo hari, biasanya dilaksanakan pada 16 malam 17 sebagai rasa syukur. Nanti ada acara doa syukur kita. Syukur kita bahwasanya Indonesia sudah 77 tahun. Betul. Lepas dari penjajahan. Ya, di samping itu kita bersyukur karena di lingkungan kita sekarang alhamdulillah podo sehat-sehat, warganya sehat-sehat. Kalau ada yang sakit nanti didoakan juga hingga bisa ketemu di acara-acara berikutnya dalam kondisi sehat. Kita juga merasa bersyukur bahwa selama 2 tahun kita COVID, nuwun sewu, kita berkurang beberapa orang warga karena serangan dari pandemi ya. Seperti itu. Ya memang tidak bisa terelakkan. Nanti doa dan syukur nanti akan dipandu oleh senior kita. Saya undang tadi kemarin Ustadz dan sesepuh kita, nanti sambil kita tunggu. Kemudian nanti penutup. Seperti itu. Menginjak acara kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya,
dipimpin Mbak Tri. Monggo untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik lagi tenang sejenak, lagi berdiri. Dimohon untuk HP di silent dulu ya.